tidak menjawab salam tidak datang. Yang tak menjawab salam dari sini tidak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng cantiknya susah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi kayyam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat an taqulu lana fil jinati kanzan ma'rufa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kana bi kulli khairati mahjuba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daiman lil jami'i abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tudrikuna biha maqasidul qulub. Amin. Amin itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tudrikuna biha maqasidul qulub. Nabi Al-Sirul Buyu wa ala alihi wa sahbihi atribahul buluh. Hadratul Mukarram yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta atau disebut dengan Spensa. Spensa. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi keluarganya. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru terutama para sahabat-sahabat saya ini Bapak Jumibat. Sahabat-sahabat saya semua Pak Ustaz. Yang alhamdulillah terus masih berjuang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Berikan rezeki yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Aman. Alhamdulillah. Dokter yang ketemu di Bayu Asia.
lagi dengan dokter Sanian Swasti dan urusan tahun 2003 kalau nggak salah. Pak lupa lagi sama saya ya? Emang lupa. Saya Pak, dulu murid Bapak di SMP 1 Purwakarta. Dokter gitu. Ada juga yang jadi pilot. Ada juga yang jadi insinyur. Ada yang banyak yang jadi arsitek. Nah ini nanti disini juga siswa disini insya Allah SMP Negeri 1 Purwakarta akan melahirkan lulusan-lulusan yang sangat berguna untuk bangsa dan negara dan agama. Amin. Alhamdulillah pertama kita panjatkan puji dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam jagat raya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan surga dan neraka. Kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam langit dan bumi. Allah menciptakan laki-laki dan istri. Allah menciptakan nanti ada suami dan istri. Allah juga menciptakan berbagai macam ilmu untuk kita ketahui agar kita mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam. Dan lupa kita aturkan bagi baginda alam junjungan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlupa para keluarganya, tak lupa juga kepada para sahabat-sahabatnya, tak lupa pada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita selaku umatnya menjadi umat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana yang dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita hadir di masjid yang mulia ini, di tempat yang suci ini. Masjid Abu Qawqaz dalam keadaan sehat wal afiat. Allah tidak memberikan kepada kita kesehatan. Padahal ini kita tidak mungkin bisa duduk di sini. Apabila Allah tidak memberikan kita hari ini kesehatan lahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita akan duduk di sini. Kalian bisa bertemu di masjid yang suci ini. Memunajat kepada kubur ijati yang maha suci, mengabulkan doa-doa kita agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita hari ini bisa berkumpul di sini? Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat besar. Memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar. Kurang dari besar. Memperingati peristiwa yang sangat besar. Yang itu di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di mana? Masjidil Aqsa ada di di Palestina. Allah Subhanahu wa taala ingat bahwa Nabi Muhammad berjalan, tapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang dimaksud dengan peristiwa Isra. Ada peristiwa dalam satu malam, ada dua peristiwa dalam satu malam. Yang pertama adalah peristiwa Isra, yang kedua adalah peristiwa Mi'raj. Maka kita gabungkan menjadi peristiwa Isra Mi'raj. Isra perjalanan Nabi Muhammad, kita ulangi lagi. Bisa yang salah perjalanan Nabi Muhammad di sini Bandung ke Jakarta, di Jakarta ke Pangandaran, di Pangandaran ke Jogja, di Jogja ke Semarang, bisa yang itu. Maka Nabi
kebalikan nih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ada di mana? Masjidil Aqsa ada di Palestina. Seberapa kilometer? Cepatlah anda menjawab kerana bukan sampai. Sekitar 1.500 km. 1.500 km. Tepatnya kalau tidak salah 1.436.13 km. Apabila perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita sekarang lagi memperingati peristiwa yang besar. Peristiwa yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi lain, tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang lain kecuali rasul kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tak pernah Isra Mi'raj, Nabi Nuh tak pernah Isra Mi'raj, Nabi Idris tak pernah Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim tak pernah Isra Mi'raj. Hanya nabi kita, tujuan kita, nabi yang mulia, nabi yang besar, nabi yang sangat dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melaksanakan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan mi'raj. Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Naik ke langit. Hibar. Thank you.
ketika kita menghadapi tahiyat akhir, tundukkan kepala kita, ulang tahiyat akhir, at-tahiyat. Pantas kira kita menginjak Allah, at-tahiyat. Pantasnya, tidak. Kenapa kita harus sholat?
na'udzu billahi min dzalik. Maka kata Syekh Hasan Al-Jazuni, kenapa kita berikhtiar dominan itu ada salat? Supaya kita ada tiga perkara yang harus kita jalani. Satu, kita harus hibdul adab. Apa? Menjaga adab tata krama. Orang bisa selamat apabila tata kramanya sopan santunnya tidak. Sopan santunnya tidak. Tata kramanya tidak. Bagaimana tata krama kita terhadap orang tua? Kita harus selalu bersyukur kepada orang tua kita. Jangan pernah bandingkan orang tua kita dengan orang tua kita yang lain. Jangan bandingkan orang tua Mareel dengan orang tua Milea. Milea, jangan kau bandingkan orang tuamu dengan orang tua Sekarel. Jangan. Orang tua kita itu, kita itu adalah orang tua yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga adab kita satu terhadap orang tua. Sering gak disuruh sholat sama orang tua? Banyak seringnya atau banyak gak seringnya? Setiap hari atau kadang-kadang? Always atau sometimes? Always. Kita mah selalu disuruh sholat, kita selalu disuruh kan? Orang tua kalian suka nyuruh sholat gak? Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahkan pada engkau wahai orang tua untuk memerintahkan sholat kepada anaknya. Suka diperintah sholat? Suka disuruh-suruh? Tidak apa-apa kalau disuruh sama orang tua, berarti kewajiban orang tua terhadap anaknya sudah selesai. Kalau anaknya tidak mau disuruh, berarti nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab kedua orang tua kita. Tapi apabila orang tua kita tidak pernah menyuruh kepada kita, maka nanti tunggu balasan Allah yang mengabadi nanti di yaumil akhir. Kalau kita amin. Jadi ini pas salat subuh, subuh kemal sebentar. Ayo bangun salat subuh, turun dari kandang, duduk di atas itu. Ayo udah mau subuh. Pantau ini kan mulai ngegas. Wah, kita sudah main gigi ya. Mau sholat gak? Sebentar ya cuma ambil itu. Ini apa baju? Jalan ke air. Akhirnya ada pintu, di pintu. Ada yang ngalamin gitu? Syukur saya ngalamin. Kayak itu sudah tinggi. Dikira sudah kelar, sudah wudu. Ternyata nyender di pintu. Wes. Ayo wudu. Masuk. Tapi orang tua kita dengan sabar, Don. Orang tua sabar, orang tua kita sabar kan? Sabar. Kalau kita tak sholat, orang tua enggak sabar, kita udah keseprok, tahu keseprok? Tahu kan keseprok? Disiram sama air panas, kalau enggak bilang ini, dari. Bangun! Makanya apabila kalian tidak mau disuruh-suruh sama orang tua, bangun lebih awal, sebelum subuh, bangun! Ada yang suka sebelum subuh, bangun ada? Ada! Cuma bukan mundur, bikin benci. Nanti balik ke kamar ya, bawa lagi, betul gak? Malaikat kasihan, udah ngikutin dari belakang, mau nulis kata malaikat nih, wah ini jam 3 bangun nih, mau tahajud nih. Wah, ini apa aku nulis? Akhirnya bayar. Yo, cuma kecing doang. Kata malaikat, tinggal itu kudu, kecing. Eh, tidur lagi. Ada yang bangun jam 2? Tadi malam mana yang bangun jam 2 ada? Ada yang gitu. Malaikat, wah ini. Kau tak ajar saya ini bangun. Eh, ambil remote. Kata tua. Diper. Main bola berapa? Dua?
baik. Betapa kakinya kita berat. Kepala sama kakinya terpisah. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kita akan lanjut. Berani gak? Mana nih, kamar mandi gak jauh di belakang rumah. Kebetulan yang meninggal kakak ini di depan kamar mandi kita. Kira-kira mau tahajud gak? Kalau sholat tua, cobaannya sedikit, banyak orang yang bangun. Kalau tahajud sedikit, orang makan ganjarannya luar biasa. Luar biasa, tetap bangun meninggal. Kita berani tahajud, buka keran. Di belakang. Tapi memperhatikan diri. Wah. Oh. Perempuan itu kalau berhati mewarisi ibunya tidak cukup dengan kata-katanya, tapi dengan kakinya. Kemudian masuk kamar, jangan ganggu saya. Betul tak? Laki-laki ada yang gitu enggak? Betul tak? Betul tak? Laki-laki cuma protes semua. Uang pokok jajan aku 100,000 sih. Sama mama sekarang sudah 150,000. Karena pengen HP, Pak.
jawab. Barang sudah bikin apa, Bang? Barang sudah bikin sepatu, Bang? Barang sudah bikin ikut les? Barang sudah bikin ikut ren? Barang sudah buat jajan bikinan? Kita tidak tahu. Orang yang bersyukur terhadap orang tuanya selalu menolong orang tuanya. Menolong dengan apa? Menolong dengan berucap kepada orang tua. Betul? Milia? Kadil. Bagaimana kita berada tata krama kepada orang tua? Ma, begini kan, Ma. Ada apa? Besok itu ada kegiatan 9, Ma. Katanya harus berdunan, Ma, 9. Berapa? 10 ribu satu orang. Bang, 10 ribu sudah bilang peristiwa besar. Masa 10 ribu? Peristiwa ribu itu peristiwa kan? Cil, jangan. Nih, kasih sama sekolah sejuta buat di sekolah. Ada gak? Ya, yang mengalami kebanyakan orang tua kita mohon. Gitu ya? Betul? Betul gak? Betul? Halo? Betul? Maka berbicaralah baik-baik kepada kedua orang tua kita. Nah itu orang tua kita yang ini sama orang dedanya. Ketika kita berharik, apalagi sampai menangis orang tua kita, maka tujuh pintu neraka terbuka lebar-lebar untuk kita semua. Alhamdulillah. Dari kemudian kita hidup di dunia ini, wala yaksulul barakatah, tidak akan pernah hasil keberkahan kita terhadap dunia ini maupun nanti di akhirat. Nauzubillah min. Dari satu adab terhadap orang tua. Yang kedua adalah al-husn, tata krama terhadap ur, tata krama terhadap ur atau us dan semua guru dan semuanya adalah guru, baik itu guru olahraga, guru PAI, guru matematika. Itu semua adalah guru kita, maka kita wajib menghormatinya. Dengan apa? Bil qauli, dengan ucapan, wa qali, dengan kelakuan dan tingkah laku kita. Boleh enggak berbicara di hadapan guru? Boleh enggak melontar kepada guru? Kalau boleh melontar kepada anaknya? Boleh, karena tarbiyatul aulad, karena mendidik seorang anak. Keberkahan akan hadir di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salatullah.
Jadikan sholat sebagai penolong dalam hidup kita. Jadikan sabar menjadi penolong hidup kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang sabar. Sholat itu susah, tapi kita tidak perlu susah. Walaupun sekuat tenaga, apapun cobaannya, datang kita harus melaksanakan sholat agar kita terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi jangan lupa. Kemudian jaga adab terhadap orang tua, jaga adab terhadap guru-guru kita. Maka apabila kita menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita, maka pintu keberkahan di dunia ini dan di akhirat akan terbuka lebar bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini, walaupun singkat. Kalau yang lebih panjang kalian bisa nanti buka di channel YouTube UST Iman Rohiman .s.pt. Nanti di sana subrek ya sama kalian. Ada yang merah subrek, klik gratis subrek ya. UST.imanrohiman.s.pt subrek. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang sangat berharga bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tambah amalnya, tambah ilmunya, tambah ikhlasan. Semoga kita nanti pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang suci menjadi makhluk-makhluk yang suci. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita bubar, sebaiknya doanya sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.